Hello. Hello. How are you? Good. Goose. Goose. Where you come from? America. America. Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata channel Junot RRTV. Channel Junot RRTV, every day is holiday. Today, hari ini channel Junot RRTV akan mengajak Sobat Gaskan virtual tour dan jalan-jalan sambil juga mengupdate situasi dan suasana terbaru kawasan wisata di Bali. Hari ini kita akan berkunjung dan update situasi terbaru dari kawasan Pantai Impian yang ada di kawasan dari Uluwatu Bali, tepatnya di kawasan dari Pecatu Indah Resort ya. Ini adalah kawasan dari Pantai Dreamland. Ya, Pantai Dreamland ini terletak di kawasan dari Desa Pecatu, tepatnya di kawasan dari Pecatu Indah Resort, di mana Pecatu Indah Resort ini dimiliki oleh anak presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Tommy Soeharto Sobat Gaskan. Nah, di kawasan dari Pecatu Indah Resort ini banyak terdapat resort-resort mewah dan juga hotel dan juga tentunya objek-objek wisata seperti Pantai Dreamland ini Sobat Gaskan. Nah, tadi saya masuk lewat dari kawasan The Sterling Hotel ya, ataupun juga kawasan dari El Cabron ya. Jadi kawasan dari El Cabron. Jadi kalau di sini Sobat Gaskan akan dikenakan donasi saja. Tapi kalau tadi terlihat ada wisatawan-wisatawan yang tidak berdonasi ya. Jadi kalau Sobat Gaskan ke sini silakan berdonasi supaya untuk menjaga kelestarian dari pantai ini, baik itu untuk sampahnya ataupun juga untuk akses jalannya supaya terus dijaga dan tertata rapi Sobat Gaskan. Nah, inilah suasana di kawasan dari Pantai Dreamland Beach Uluwatu Bali Sobat Gaskan. Nah, untuk aksesnya itu ada dua akses ya. Tadi saya dari kawasan The Sterling ataupun juga kawasan dari El Cabron ya, Dive Club, dan juga tadi saya lewat dari Jalan Dingin ya. Jadi lewat Jalan Dingin, saya tidak masuk dari kawasan Pecatu Indah Resort. Jadi kalau satunya lagi itu adalah akses dari New Kelapa Resort ya. Jadi dari akses New Kelapa Resort Sobat Gaskan bisa masuk. Kalau di sana itu kena tiket Rp5.000 ya. Jadi untuk parkir Rp2.000, Rp3.000 untuk tiket masuknya. Oke, kita mau lanjut lagi. Kita mau lihat suasana gimana keramaian di sore hari ini. Cuaca lagi bagus-bagusnya di Bali di seputaran bulan Agustus ini, lagi sangat mendukung kalau mau ke pantai berjemur dan juga menikmati sunset Sobat Gaskan. Apalagi juga ombaknya sekarang ya lebih bagus ya, karena di bulan-bulan Agustus ini itu banyak ada kompetisi surfer juga di kawasan Uluwatu Sobat Gaskan. Kemarin juga di kawasan dari Labuan Said itu juga kemarin ada kompetisi surfer juga ya Sobat Gaskan. Oke, kita mau lanjut lagi. Kita mau keliling lihat suasana dari Pantai Impian ini, Pantai Dreamland. Nah, kalau lurus ke sana itu adalah kawasan El Cabron Club ya. Dan inilah suasana pantainya yang sangat bersih ya. Kawasan Pantai Dreamland sangat bersih dan juga sangat rapi. Kita mau lanjut lagi. Di sini juga banyak foto-foto menarik, ada batu-batu karang yang sangat cantik untuk background Sobat Gaskan berfoto, ada juga panorama sunset yang sangat indah dan air di sini juga jernih dan ombaknya ya lumayan gede karena ombak di sini itu sangat disukai oleh para peselancar ya. Kita mau lanjut lagi dan kawasan ini tuh bibir pantainya sangat luas Sobat Gaskan. Jadi di sini juga banyak yang menyewakan untuk long chair ataupun payung ya, umbrella untuk Sobat Gaskan menikmati bersantai bersenang-senang di sini sambil juga ada air kelapa, ada juga minuman soft drink ya, dan juga bir di sini ada Sobat Gaskan. Di atas sana itu ada kafe ataupun juga restoran ya, sebelah kanan sana.
Dekat sini juga ada resort yang mewah, yaitu Jumairah ya, di ujung sana, dekat dengan kawasan Pantai Dreamland. Oke, kita mau lanjut lagi, kita mau keliling. Jadi kebanyakan sih untuk pengunjungnya di sore hari ini kebanyakan wisatawan mancanegara, saya bekaskan, karena juga banyak wisatawan-wisatawan yang menikmati sinar matahari juga sambil berjemur ya, dan juga di sini juga ada yang berenang juga, saya bekaskan, ada juga yang membawa anak-anak ya, jadi ramah untuk anak-anak pantai ini, dan juga tentunya para surfer ya. Jadi banyak para surfer di sini menikmati ombak dan menakutkan ombak di Pantai Dreamland. Inilah suasana di kawasan Pantai Dreamland, sebegaskan. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan keliling sampai ke kawasan area samping dari Jumairah ya, sebelah sana. Kita akan lihat sana suasananya gimana, karena biasanya di sana juga ramai. Nanti kita akan naik ke sana, sebegaskan, ke kawasan dari bar atau restoran yang ada di sebelah kanan sana. Di sana juga ada untuk mengganti pakaian ataupun toilet, dan juga di sana ada yang menyewakan untuk papan surfer ya, ataupun papan surfing. Jadi kita akan naik ke sana setelah kita keliling di kawasan Pantai Dreamland ini, sebegaskan. Oke, sebegaskan, selamat menyaksikan. Inilah suasana di kawasan Pantai Impian yang ada di kawasan dari Uluwatu Bali, Pantai Dreamland Base Pecatu Uluwatu Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy. Hello. Hello. How are you? Good. Goose. Goose. Where you come from? America. America. Los Angeles? No. Maine. Boston. 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 From Bali. Bali. Yeah. Karangaso. You surfer? No. No. You? No. 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 Only watching. Siapa nama kamu? Do not. Nama saya David. David. Yeah. David. David Beckham. David Beckham. Yeah. Miami. Yeah. Okay, nice to meet you. Bro. Yeah.
Vocês vão cá. Thank you.
Oke, sobat sekalian, jadi itulah update channel Junotata TV hari ini, liburan ke kawasan Uluwatu Bali ya, Pantai Impian, yaitu Pantai Dreamland Beach Uluwatu Bali. Inilah situasi, kondisi, suasana terbaru dari kawasan Pantai Impian, Pantai Dreamland di kawasan dari Pecatu, tepatnya di kawasan dari Pecatu Indah Resort ya. Ya, inilah suasananya sobat sekalian. Jadi jangan bosan-bosan untuk nonton channel Junot RTV, karena channel Junot RTV everyday is holiday. Ingat liburan, ingat channel Junot RTV. Sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.